runners, I got the city bumping. And frankly, they did not see that coming. I'm the perfect mix of the Gestapo and El Chapo and Picasso. Except my skin is blanco. Now watch me drop the needle into a fetal position. Get my rock. Kita udah dijemput nih sama Mas Rizky. Arwa. Kalau yang kemarin Jayapura ya? Kemarin Jayapura terakhir, habis itu kita kesini. Nanti kota yang paling terakhir Jember. Sulawesinya udah. Oh, Sulawesinya udah ya? Sulawesinya udah Makassar sama mana dong? Oh. Justru sebelum ini. Jadi terakhir Jember ya? Terakhir Jember. Me, I mean, I guess I mean I get. To be the meanest in my league, I'm sick. Die, diameter. You get no piece of the pie. I'm fly my parameters. A Mayans to a calendar. Dog, I get all this and more. I don't ever sit still, but they sarapan dulu nih. Ini namanya soto bawang amat. Soto bawang amat. Soto bawang amat. It's illuminate, assume it's great. Walk into a new estate, candlelight to view a stake. Fine wine, this a fine time to get off these. But right before you do, my dear, I hit you with the Uber late. Ay, 20k inside a briefcase. Bottle of champagne. Jalan Banjarmasin nomor 6 Banjarmasin. Kalau Banjarmasin mesti kesini. Makan soto Banjar. Think I'm bluffing, well you should try it. I just gotta make sure I is covered like a pirate. Dan kita udah ada di salah satu cabang Chat Barber punyanya Mas Rizky. Masih baru banget soalnya. Enggak, ini ya baru di chat kemarin. Iya, kita lagi baru aja masuk tempatnya keren banget. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. Dan ini cabangnya, sekarang kita mau ke kantor pusatnya. Dalamnya adalah cabang pertamanya, Chat Barber. And a shout out to the girls who don't know everything they miss. Sampai di Chat Barbershop cabang pertama. Kantor pusatnya di sini juga. Ada Chat Shoes, ada iChat. Jadi di sini komplit one stop service kayaknya. Coba jelasin dong barbershopnya. Ada di mana? Chat Barbershop ada di Banjarmasin. Oke. Okay. Cabang besar nomor 7. Itu juga ada Chat Suit Treatment, sepatu, sukernya. Keren. Tadi udah lihat kan sepatu-sepatunya banyak banget. Terus IG apa IG? Chat underscore barber Banjar PJM. Satunya Chat underscore barber Pinus. Oh, itu yang cabang ya? Cabang. Okay. Karena kita beda kan. Gitu, kalau lo ke Banjarmasin, lo harus main ke... Sekarang kita mau balik lagi ke hotel. Di sini kita mau ngunjungin salah satu pangkas rambut yang paling tua yang ada di Banjarmasin, udah terkenal di mana-mana karena ada di berita, pangkas rambut nasional. Legendnya yang ada di Banjarmasin. Sekarang kita lagi di Pondok Patin, bakar makanan khas Banjar nih. Dan kita udah selesai makan, sekarang kita mau menuju ke satu tempat, kita mau ketemuan sama anak-anak barberhood dari Banjarmasin. Katanya pada mau kumpul, mau ngobrol-ngobrol ketemuan. Ya. Dan kita baru aja selesai ngobrol-ngobrol sama
Barberhood dari Banjarmasin. Dadah dulu dong. Sedih banget. Capek. Kita habis ngobrol panjang tentang industri barber yang ada di Banjarmasin. Lagi briefing. Yuk. Buat Banjarmasin Barberhood. Maju terus Banjarmasin Barberhood. Iya. Pagi dari Banjarmasin, Banjarmasin hari kedua. Kita hari ini mau interview salah satu barber tertua di Banjarmasin, namanya Pangkas Rambut Nasional. Dia udah diliput sama beberapa majalah online di Indonesia dan kita juga dapetnya dari online sih perihal informasi ini. Hari ini interview yang sebenarnya. Ya, kita udah dijemput. Selamat pagi. Pagi, Mas Arwan. Mau kemana kita hari ini? Mau ke Cat Barber dulu, foto-foto ya? Foto-foto sama anak-anak, terus ke Nasional. Nah, Pangkas Rambut Nasional itu yang tadi kita udah bilang, itu adalah pangkas rambut tertua di kota Banjarmasin. Lo mesti lihat kursi-kursinya. Jadi kita sekarang udah sampai di Cat. Jadi strateginya adalah kita akan foto full team. Karena kemarin malam mereka banyak tamu, jadi hari ini adalah satu-satunya hari yang memungkinkan mereka untuk bisa foto bareng-bareng. Sedikit cerita, Banjarmasin itu tradisinya hari Selasa nggak ada yang potong ya? Bener nggak sih? Ya. Sepi yang potong. Kenapa alasannya? Ya, tahu sih. Kenapa itu? Emang ada tradisi mereka ya? Nggak potong hari Selasa. Jadi karena sekarang hari Selasa, kita pilih hari ini supaya nggak terlalu banyak customer dan nggak ganggu mereka untuk bekerja gitu. Nahas, kenapa? Tahu. Kalau potong rambut hari Selasa nahas gitu. Ya ya ya, itu kepercayaan yang mungkin mirip-mirip ya, kayak potong kuku, potong rambut di malam Jumat ya. Iya. Mirip kayak gitu. Ada itu. Nih bosnya kece banget nih. Bosnya. Kalah sama bosnya ya. Datang. Bosnya ini usia tua tapi jiwa muda. Sama kayaknya. Iya. Yeah. Barber itu kayak kamu masuk ke sekolah. Kamu bayangin kamu hari pertama masuk sekolah, terus dikasih tugas pulang dari rumah masa muda. Tugas itu adalah resiko dari pekerjaannya. Jadi nggak bisa kamu ke sekolah masuk nggak mau pulangan, nggak mau ujian, nggak mau latihan tugas. Jadi barber itu kalau kamu ada masalah, kamu nggak bisa bilang ini masalah nggak selesai-selesai. Oh ini diulang-ulang, oh ini begini, oh ini begitu. Secara natural pada dasarnya di sini masalahnya ya itu aja. Iya, yeah. Udah selesai. Sekarang kita mau langsung ke Pangkas Rambut Nasional. Ya Pak, kita sekarang udah ada di Pangkas Rambut Nasional, Pangkas Rambut tertua. Salah satu barber-nya lagi servis clipper. Turunan yang baik. Amin. Tujuh yang baik juga. Amin. Bisa siapa ya? Di Jalan Hasanuddin nomor 23, Pangkas Rambut Nasional. Kalau misalnya ke Banjarmasin, lo tertarik ngobrol-ngobrol, terus habis itu pengen tahu tentang sejarah barbershop yang ada di kota Banjarmasin, lo mesti datang ke sini. Dan udah beres semua, malam terakhir kita mau habiskan waktunya dengan makan lagi dan lagi. Gila banget nih, jagoan makan, parah. Kita hari ini mau makan salah satu makanan yang ikonik juga di sini, namanya ayam dan itik panggang. Gila. Karena ini malam terakhir, kayaknya dikasih makanan yang paling spesial nih di sini nih.
bebeknya udah dibumbuin jadi tinggal dipanggang. Gila nih, trip paling kenyang. Jadi bebeknya udah disuguhin, dikasih saus, kita dapet sop. Kita cobain dulu ya. Kita tutup sampai di sini aja trip Banjarmasin.